Eh, Kakak Moro. Ini ada bingkisan, gitu. Sembako buat Kakak Moro satu sama buat orang tua Kakak Moro satu. Terus nanti Kakak Moro saya kasih uang 500. Nanti orang tuanya kasih 500 ya. Gimana? Ini gimana? Kakak Moro mau bawa tidak? Hah? Dari sini aja ya. Berarti satu aja kita bawa, Bung. Ayo sudah kita berangkat ke sana. Dugal dulu kan. Hah? Ini donat belum ada ya? Sudah ada. Bawakan donat kah biar bisa makan di sana. Makan sama-sama kah atau itu? Dokter mesti dulu di jalan itu. Ya ini donat dari Mr. E ya. Kalau yang sumbangan tadi ini dari Mas Ivan Gunawan dari Jakarta Pusat, tepatnya ada di Pantai Indah Kapuk. Terima kasih Mas Ivan Gunawan atas sumbangannya. Setelah hari ini saya akan kasihkan. Jadi donat ini setiap hari ada 100 piece. 100 kue donat. Setiap hari ini sumbangan dari Mas Mr. E. Selama 1 bulan. Ini udah bulan kedua didukung lagi. Luar biasa. Oke. Ayo. Sambil motor dulu ya. Hah? Ah, suruh naik. Ah, ya sudah. Kasih tau kakak. Oke, ya. Baru saya datang. Awas bersifat kan. Selamat pagi orang tua Bapak Moro. Ya, ya pagi, pagi Bapak. Wah, wah, wah. Wah, wah. Pagi. Ya, pagi. Dere itu lantapan. Bapak Gire Balok Wea, semangat. Bapak Gire Balok Wea, pura-pura kah? Kita mau dengar kah? Bapak. Kan rumput di sini tapi minta duit bagaimana? Bisa rumput di kios. Kamu duduk di sini. Naruto. Ayo. Naruto. Ah, kecik sembarangan kamu Naruto. Woi, nanut, woi Leo. Ini yang baik. Padding itu. Gimana? Di sini aja. Di sini aja kakak, di sini. Oh, eh, mana kamu? Hah? Enak sekali be duduk di sini. Saya terakhir ya. Kamu sakit apa? Sakit. Kata. Yang turun itu yang terakhir ya. Duduk di situ. Obat ya. Ya. Duduk situ. Nanti baru ini. Saya cari obat. Ya. Kasih obat daun-daun toh. Obat daun gatal toh. Daun? Ada kah? Bapak. Bapak ini melihat datang kah? Belum datang. Ah, ona ya, ona apa itu bapak? Apa kamu tuh?
Yang turun itu yang minta obat. Oh. Kasih naik di Bali. Ya nanti ini. Ai. El. Bilang sama kakak El sudah. Saya tanya di. Ini. Tahu obat semua kakak El ini. Ini keparan ini dalam semuanya. Iya, iya. Di bawah tuh. Ada obat, ada. Nanti Bapak kenapa tidak ke pos tadi? Aduh. Turun sudah. Nanti ke kios ini. Hmm. Gunting rambut dulu toh, baru kasih obat. Hmm. Ya. Biar mudah kembali tuh. Oh, begitu ya? Iya. Cukur rambut dulu. Oh, itu aturannya. Nanti saya ini. Hmm. Juga tidak kurang betul, foto. Ya udah, Bapak ini kita ada rezeki nih, berkah untuk Bapak, sembako dari Mas Ivan Gunawan nih. Ada beras, ada ini bisa buat masak sudah, lengkap sudah dalamnya. Beras 5 kilo, Denko kopi, minyak, Bimol minyak, minyak supermi ada semua. Ayo. Sama ini donat. Donat Bapak kalau mau makan ya. Ya. Ibu yang donat. Amin. Ya. Terus. Ini. Terus ini Bapak. Apa kak Moro? Apa? Apa? Yang kue ini bayi ya. Ini anak kecil ini jatuh. Oh gitu ya, sudah tidak apa-apa. Ya, cucu. Anak kecil ini. Terus ini Bapak ini ada uang 500 ribu untuk Bapak ya? Oh 500 ribu ke itu. Buat beli apakah? Beli kubingga kah apakah? Tambah-tambah. Ya, beras. Habis ke. Beras ini beli. Terus ini untuk kakak Moro. Kakak Moro biar semangat lagi biar itu. Ah biar ke saya saja. Ini buat saya saja sudah. Kakak Moro tidak mau ambil biar. Kakak Moro nanti sembako ambil di kios ya. Malam-malam, malam-malam kah? Kalau siang ini ambil nanti orang masyarakat banyak. Tidak sampai rumah habis. Dari Bapak ini dari teman. Dari Jakarta, dari Mas Ivan Gunawan, dari Pantai Indah Kafuk. Makasih Mas Ivan Gunawan atas sumbangannya, sudah saya kasihkan ke keluarga kakak Moro dan bapak Moro. Semoga berkah, diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih bapak Moro. Terima kasih wah. Terima kasih, Pak. Ya, aduh, Bapak. Wah, wah. Nanti kalau ada rezeki lagi kita kasih, Bapak. Wah. Kamu harus tidak salam saya bagaimana, Pak? Uang suruh simpan. Uang suruh simpan. Isi di saku celana. Nanti saja, nanti orang lihat diambil tidak tahu toh. Ya. Bapak tidak bisa lihat masalahnya. Nanti kasih nenek. Kabo, hai, itu taring babi kan saya sudah. Babi, Bapak Moro, hari ini kita kan ada. Iya, bi, pas kita baru balik, mandi kan orang yang aku, yang mau koru orang gue yang bermaru, bermaru, buat saya tu. Tidak apa-apa tuh, makan. Ah, tadi di kios sudah saya kasih. Lima baru. Tidak makan nih. Apa Bapak? Ada Bapak. Ini saya ambilan ini. Awan ini timbang-timbang ini tapi tak kayu kayu dari mereka ini papan ini rumah. Bapak ini rumah di bawah atau di atas? Ah di sini kan. Di sini toh rumah ini toh tidur di sini toh? Ini. Itu dapur. Yo. Oh dapur. Dapur yang di bawah itu dapur ya dapur sudah. Dapur ini. Makan ya di situ. Eh bapak masih di sini, bapak masih berkebun di atas. Ya. Kebun? Ya kebun di atas. Sudah tumbuh? Ya.
Iya kamu lo. Ya gue kan daya gue kalah bulia. Oh sudah. Sudah. Ya gue. Oh. Sudah ini sudah besar. Ya. Belum masih kecil. Belum belum tuan ya. Oh, belum. Belum ya, belum berbuat toh. Ya gue. Ya gue katakan ka. Jagung kan belum. Oh belum. Nanti sudah muda kita naik panen jagung. Ya. Ah. Nanti tumbuh toh. Nanti saya beli bapak. Semua saya beli. Nanti kita ini mau masak baru kita minta. Ah, tidak usah. Nanti sudah. Mau kemana? Kakak. Mau kemana? Oh ya. Sakit kepala. Bapak nanti berobat pos ya? Kepala. Ini dada. Dalam takut pinggang. Lembawa. Nenek kerja terus cari cabut rumput. Ya. Jadi kemarin kasih bersih di depan kios, di depan pos. Oma di mana? Apa? Nenek. Siapa? Tete mana? Tete. Nenek. Tete di mana? Mama. Ini. Ini taring babi ini mau buat kalung. Buat kalung? Bapak. Kondilah pakai nak. Bapak. Bapak, Agamoro. Bapak ini rajin sekali. Iya. Kerja terus. Depan pos tu cabut rumput sampai bawah. Bersih. Kata Moro yang pemalas. Dia malu. Kita cuma berdiri habis marah-marah. Yang kerja sendiri. Lempar ya mata ya. Oh begitu. Kayu ya. Kena mata. Iya. Berarti ini mata ini kena kayu gak kak bro? Iya itu kena kayu. Ini. Oh. Kayak mata ini jalan tidak bisa. Ini urumannya ini uruman di sini teh sudah lama ini. Yang datangnya. Berarti mata ini kena kayu. Saya kira apa ya? Kayu harus beli ada kah tidak kah? Kayu ini. Kakak Moro, kayu di parang terlempar atau gimana? Yang kapak. Kapak, terus? Ya bela kayu. Terus? Kayu bela, yang potong, yang potong yang. Kayu lompat. Lompat. Di mata. Wih. Wih, Kakak Moro, bapak dulu ini kuat toh? Iyo, yang kuat sendiri itu kerjaan ya sendiri. Wih. Semua ini kerjaan ini. Wih. Yang sendiri yang. Semua ini. Saya sendiri. Sendiri? Ya. Oh, iya. Mata sakit saja. Iya. Masih kuat. Kerja itu cabut rumput. Ya. Aku tidak terpaksa yang sampai di sana. Mana nih yang malu anak muda? Ya lama nih ada di sini. Anak-anak muda sekarang itu rajin-rajin juga tuh. Ya. Turan rajin cabut rumput kan tidak ya? Ini. Ya. Kamu ini juga rajin. Rajin tapi sebentar saja. Kakak Moro, nanti itu di bawah ya. Sembakonya. Di warung toh. Malam-malam kah? Ah, ya ilo, wakil yo le kan. Ya. Ya ilo. Gelap dulu baru. Malam-malam toh. Siang-siang tidak apa-apa toh bawa. Nanti tidak sampai rumah habis leko. Ah. Ya.
kalau waktu di Watim dia mak mini lah ulah Watim maju ni pakar macam tu. Ya. Lebih begini kalau apa? Lebih buat. Lebih buat ya. Lebih buat ya. Apa kamu? Dan pisangnya tak. Oh, mau kasih? Kasih belum. Aduh, bapak ini terima kasih. Ya, aduh. Nanti saja. Terima kasih. Aduh, bapak ini masih mau ngasih. Pisang sama nangka lagi. Sudah bapak, terima kasih. Nanti saja kalau sudah matang toh. Nanti ini Tete turun di warung toh. Biar El ini gunting Tete pu rambut baru kasih obat. Biar cepat sembuh toh. Sakit kepala, pinggang, batu, dada sakit. Apalagi perut perut sakit juga itu sudah itu terane alaka dada hati sakit berarti cari mama baru dalam ini hati sakit itu cari mama muda lagi satu nenek muda ya Tete, kita pamit pulang dulu ya. Ya. Besok lagi kalau ada rezeki kita kasih lagi bapak. Ya. Ya. Ini karena baterai habis HP ini. Nanti tidak bisa video lagi nih. Tete kita balik dulu ya. Terima kasih. Kaunak. Wah. Besok kita kesini lagi. Kaunak. Ya. Wah. Ini. Kamu Wah. Mana? Ayo kakak, saya pulang balik dulu ya. Nanti kalau sudah ini. Antar di kios ya. Tete, dadah. Ya. Ya. Kakak, ayo. Kembali. Baterai habis ini. Sama ini, Tete. Turun di kios biar saya ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi kita sudah berikan sumbangan dari Mas Ivan Gunawan kepada orang tua Kakak Moro dan Kakak Moro. Terima kasih atas sumbangannya, semoga berkah, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin. Oke itu saja, salam hangat dari Papua. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari pertama pembuatan musola. Untuk penyekam kayunya dulu ya. Jadi, untuk rencananya kita haluskan dulu kayunya ini. Nah, ini di belakang ini adalah membuat rumah-rumah, ibaratnya kalau biar gak kehujanan gitu ya. Jadi, ini bukan kerangka, tapi ini rumah untuk penyekam kayu. Untuk memperhalus kayu, supaya gak kepanasan dengan kehujanan. Oke, kita lihat. Rusak apa ya maksudnya? Ben keluarganya senang jauh bisa ngelok oh Pak D aku gawe musola hebat ngono Pak D oke ini proses pembuatan musola sudah kita mulai hari pertama ini kayunya ada 10 kubik ya guys. Jadi kayu ada 10 kubik, ini rencananya kita haluskan dulu, dikatang. Kalau bahasa Makassar itu dikatang dulu ya kan, dihaluskan. Setelah itu ditata, ini kan. Oke, ini adalah tempat untuk menghaluskan kayu ya, supaya nggak kehujanan. Nanti di atasnya dikasih tenda untuk menghaluskan kayu-kayu yang ada di sini. Ya. Nanti sudah, yo, nanti kita pindah. Untuk sekam kayu kah? Pak De, ini kalau namanya apa ini kalau buat begini? Tenda sini cuma untuk tenda untuk sekam. Oh, tenda sekam kayu ya?
tenda sekam kayu. Jamin Son semangat. Yomi sama Yomin Son. Yomin Son, Eki Son, Yeki Son. Lapa-lapa tuh, oke. Nanti yang kerja di sini nanti kita gaji per hari, guys. Rencananya. Rencananya dia digaji. Ini rencana jumlah kayunya sekitar 18 kubik. Ini baru 10 kubik. Nanti sisanya mungkin hari-hari Selasa atau Rabu kah baru kita ambil lagi sisanya 8 kubik. Ini udah jadi tempat pengarusan kayunya udah jadi nih. Geseng atasnya. Kison semangat. Jadi tanahnya kita ratakan dulu ya guys. Kita ratakan dulu sekitar berapa meter ke depan, setelah itu baru bisa dibangun. Jadi rencananya musolahnya nanti di sekitar sini, memanjang ke sana. Jadi menghadapnya ke arah rumah kakak Muru, baratnya. KKL lagi ngobatin orang tua kakak Muro. Jadi rambutnya dicukur dulu, setelah itu diobatin. Yel, ini rambut dicukur dulu ya? Ini biar supaya apa? Sah? Gimana? Supaya obatnya itu masuk, bisa sembuh gitu ya? Yel? Iya. Kalau ini cara-cara begini, cara-cara dari mana? Dari orang timur sana? Iya? Dari Nabire. Bernabire? Oh, iya ya. Jadi dicukur dulu guys. Biar afdol. Dicukur, setelah itu nanti mau diobatin. Gak tahu nih, KKL punya ilmu apa dia. Ade, ini tempatnya. Bula-bula toh. Ini dino ngene iki toh di sini. Selesai satu hari itu. Apa? Delok. Lama enggak prosesnya itu? Lama. Lama Mas ya? Paling kagak itu dinoan, paling enggak seminggu. Oh, seminggu itu baru ngalusin ya? Oh iya ya. Jadi seminggu itu waktu untuk menghalusin kayu aja, guys. Bikin kayak gini tadi cuma berapa menit ya? Bentar sekali. Mas, saya bikin warung ini 2 hari kah? Baru jadi. Bikin kayak gini sebentar sekali. Paling kok bongkar. Jadi kabel-kabelnya sudah mulai dipasang, guys. Biar untuk mempermudah kerjanya di sini. Jadi untuk tenaga listriknya menggunakan genset. Nah, bisa dilihat gensetnya nih, gensetnya ini. Katang udah pakai menggunakan alat elektronik. Kalau zaman dulu masih pakai dorongan, sekarang sebagai elektronik lebih canggih. Jadi Mas ini sudah pengalaman banyak, bikin rumah warga di sini mungkin udah banyak lah. Mas pertama kali buat rumah di sini tahun berapa? 2002. Baru. Baru 2002. Aduh. Baru 2002 ini gimana ya? Saya lulus sekolah belum itu. Belum lulus sekolah ya?
2002 hutan Mas ya berarti ya? Hutan. 2013 aja saya di sini itu jalan lumpur. Belum aspal. 2002 ini masih hutan ya. Ini untuk katang apa ngaluskan kayu dengan meratakan tanah dulu. Ya, itu saja. Ini sudah mulai penghalusan kayu ya guys. Sudah dilihat ini. Duduk sini tidak panas toh. Ini alat boleh toh? Bikin honey ini bagus, ya toh? Jadi untuk waktu penghalusan kayunya ini diperkirakan sampai 4 hari 5 hari guys. Sama tetangga. Menghaluskan kayunya saja. Jadi setelah kayu sudah halus semua, baru bisa dibangun.
sudah jadi nih. Sudah rata. Sudah rata ini guys. Lurus satu ini. Jasetnya hampir gak kuat ini ya. Jaset hampir gak kuat. Listriknya terlalu besar nih. Jasetnya ngeden-ngeden. Wadon pos ini nyoba menghaluskan kayu, belajar. Minson semangat. Mati Gen Z-nya, mati. Bahaya Gen Z mati. HP, gimana? Hah? Rokok? Dari mana tadi? Dari Nume? Rumah. Oh, rumah. Bapak tuh? Anaknya bapak pet-pet nih. Api. Hah? Bukan rumah, musola. Tempat sembahyang. Ibadah, tempat ibadah. Tempat ibadah di sini nanti. Oh, di sana, Honai. Nanti. Sudah dua, kayunya sudah jadi. Ini yang ketiga ya. Keempat sudah di bawah. Siro lu patmo nentu lu songo. Webat. Ini Son bisa? Bisa gak tidak Son? Bapak pet-pet diserat dulu. Suara robek? Ayah. Terbang nanti, Be. Lari.